Tidak semua dari kalangan generasi muda Islam hari ini mahu mempelajari secara mendalam tentang cara-cara menyembelih binatang ternakan seperti ayam dan itik mengikut syarak dan syariat Islam. Ini kerana ada yang berasa ngeri melihat darah yang menitik ketika haiwan ternakan itu disembelih. Ya. Wartawan Firdaus Mukhtar menyelami perasaan para peserta dalam program Sembelihan Halalan Toyiban 2016 yang diadakan di Gombak. Bagi mereka yang pertama kali melibatkan diri untuk melakukan sembelihan haiwan ternakan, pasti akan ada perasaan gentar dan takut. Itu yang dirasai peserta remaja yang berusia 14 tahun, Muhammad Ahmad Sufi Abdul Malik, dan peserta wanita berusia 60 tahun, Kamariah Karim, yang mengikuti program sembelihan halal Toyiban 2016. Sebenarnya sembelih ini senang je sebab tadi kat alam tu dia dah terangkan semua. Jadi masa first time tu lancar je. Sembelih ni lagi selamat daripada beli kat luar tu, kita sendiri sembelih. Program ini kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Masjid Abi Ayub Al-Ansari Taman Batu Muda Gombak. Ia disertai seramai 120 peserta terdiri penduduk kariah sekitar Taman Batu Muda di mana sebanyak 4 ekor kambing biri-biri dan 150 ekor ayam disembelih. Pemahaman teori dan praktikal sembelihan halal toyiban ini mampu memberi kepada mereka mendalami ilmu sembelihan ini secara berterusan. Seronok sangat. Selama ni makcik Yah ingatkan orang lelaki-lelaki saja sembelih. Tapi ni dibagi perempuan. Seronok amat sangatlah pertama kali Taman Batu Muda buat program macam ni. Sebab pengurusi kita memang bijak. Sementara itu, bagi penyelaras Zon 1 bahagian Masjid Jawi, Ustaz Osman Abu Bakar, program ini memberi peluang golongan pelbagai peringkat mendalami ilmu penyembelihan yang disyariatkan. Melalui kursus yang kita adakan ini, insya-Allah kita akan dapat mempelajari dan melihat bagaimana kaedah cara yang betul. Yang kita lihat sebenarnya mudah sahaja, cuma memerlukan pembelajaran. Maka daripada situ, insyaAllah penyembelihan korban khususnya yang kita buat, masjid buat, akan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kita tunjukkan hari ini dua benda. Pertama, kebajikan haiwan. Dan kedua, memang yang halal itu tetap halal sebagai itu. Ya, contohnya tadi, tengok macam mana ustaz tadi bila tumbang haiwan tadi, kita doa pada dia sebagai itu. Ya. Bagi dia tenang dulu, baru kita sembelihkan. Jadi darah tu cantik keluar. Manakala penganjur Masjid Abi Ayub Al-Ansari ini memberi peluang kariah penduduk Taman Batu Muda mendalami dan merasai pengalaman pertama mereka sembelih di tangan sendiri. Dengan sambutan ahli kariah dan peserta cukup menggalakkan pada pagi ini, kerana dengan sambutan macam ini kita rasa berbalalah apa aktiviti yang kita buat untuk masjid. Semoga dengan adanya kursus ini kita dapat mendalami ilmu sembelihan dan juga mencari keberkatan dan juga dari sudut halal dan toyiban. Kaedah dan teknik sembelih yang mengikut syariat dan syarak secara tidak langsung menekankan aspek ibadah korban dan akikah yang dilakukan secara sempurna, suci dan halal di sisi Islam. Firdaus Mokhtar untuk RTM.